Ngomong siapa? Teror bom Lewi Mending. Drama pria Majalengka ancam ledakan bom di bank. Seorang pria meneror sebuah bank di Kabupaten Majalengka hingga menggegerkan warga sekitar, Senin 23 Mei 2022. Pria itu sempat diduga membawa bahan peledak jenis bom. Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Avandi menceritakan, pria tersebut datang ke sebuah bank dan meminta sejumlah uang kepada teller. Tak hanya itu, pria tersebut mengancam akan meledakkan bom jika uang yang diminta tidak diserahkan. Tidak berlangsung lama, pria tersebut langsung dibekuk satpam bank. Pria lalu diikat di tiang gawang yang berada di lapangan alun-alun Lewi Munding. Pantauan saat di lokasi, sejumlah polisi bersenjata laras panjang ikut bersiaga di lokasi pria diikat yang diduga membawa bom tersebut. Di sekitaran lokasi, garis polisi dipasang. Personil Jibom Polda Jabar kemudian datang ke lokasi. Pria tersebut juga kini telah diamankan ke Mapolres Majalengka untuk diminta keterangan lebih lanjut. Usai ditangkap, polisi memastikan pria tersebut tidak membawa bom. Disampaikan Edwin, pria tersebut berinisial D. Ia diketahui merupakan warga Ujung Berung, Majalengka. Pelaku saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Proses penyelidikan juga masih dilakukan. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.